Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, dan tokoh masyarakat Pak Andan Camiyambo. Yang kita hormati Bapak Gubernur Mas Sekda, Bapak Kapanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya yang kita hormati istimewa Bapak Haji Timotius Eling dan Tutum Manggol yang akan bertugas sebagai khotib. Dan yang kita hormati 10 jamaah Masjid Raya Sumatera Barat teristimewa pada para perantau yang pulang kampung yang ikut bergabung di Sumatera Provinsi. Sebagai makhluk yang berketuhanan, seungguhnya kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pada hari ini bersama menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1439 Hijriah. Dulu terkenal Selido Manggani, daerah Taman Tapan Kidul. Di pagi hari yang fitri ini, mari bersama ucap puji dan syukur. Sholat salam pun tak lupa kita ucapkan dan persembahkan kepada kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada keterangan Islam, rumus Islam dan juga akhlak karimah. Libur panjang anak sekolah, ada yang libur ke derajat. Rasa syukur kepada Allah, selawat salam pun kepada Nabi. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Ramadan telah kita lewati. Kita telah berpisah untuk Ramadan 1439 Hijriah yang penuh berkah dan maghfirah, dan kita tinggalkan dengan penuh harap. Insyaallah kita akan kembali berfitrah. Telah susah menarik dansa, kaki berputar ke segala arah. Sebelum penuh kita berpuasa, ini kita kembali berfitrah. Dan insyaallah dengan membekal iman dan takwa, kita song-song hari-hari datang dengan semangat, dengan optimisme setelah sebulan kita menjalani ibadah puasa. Menjelang buka hujan gerimis yang tertumbuh di batang asam Masewa. Hari depan kita harus tetap optimis, tetap teguh dengan iman dan takwa. Bagi kita yang menjalankan ibadah puasa dengan taat dan disiplin, insya Allah akan memperoleh derajat takwa yang tertinggi bagi hamba Allah. Dan kita perlu disebutkan orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah. Inna aqramakum indallahi atqakum. Namun demikian, kami pun di daerah merasa bersyukur ketika kita menjadi orang yang bertakwa karena daerah kita mendapat keberkahan dari Allah. Walau ana ahlul aman wa taqaw, la fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Guru kuliah jurusan sejarah, juga anggota resmi mahasiswa, bulan puasa penuh berkah maghfirah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dilahirkan oleh ibadah yang dipupuk dengan iman akan menjadi penggerak tingkah laku perbuatan yang baik di tengah masyarakat. Insya Allah Sumatera Barat akan menjadi daerah yang aman, yang damai, yang tentram, penuh berkah dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar wa la ilham. Sebentar lagi kita berada di luar Ramadan. Event bersejarah ini seyogianya jadikan proses pembentukan mentalitas dan karakter yang terimplementasi ke dalam kehidupan keseharian kita, baik secara pribadi maupun kolektif kemasyarakatan, dalam berbangsa dan juga bernegara. Sore-sore menarik bokat tempat gerentang dan muara, kita implementasikan dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Kita pun haruslah mampu melepaskan diri dari segala bentuk polusi, susila, politik, bahkan dari berbagai bentuk maksiat dan kekufuran. Balik minang, balik tanah liat, tidak boleh bisa lebih hemat. Mari kita jauhkan semua maksiat,
tidak jadi umat yang kufur nikmat. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan Idul Fitri pada prinsipnya sebagai momentum kemenangan kaum muslimin dari berbagai cobaan dan rintangan yang mengganggu kemuasan pengendalian diri kita selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Dan momentum itu adalah momentum kemenangan melawan hawa nafsu kita. Jalan pintas kebudi suruhan, sering macet pasca jenuh. Idul Fitri momentum kemenangan pengendalian diri sebulan penuh. Pada hari yang fitri ini, mari kita kembangkan sikap mental, silaturahim, toleransi, saling memaafkan. Dan mari kita sama-sama lapang dada dan menempatkan kuah Islamnya dalam kehidupan kita bersama. Kalau ngantuk ambil bantal, tidur di pojok dan tak musik, puasa merubah sikap mental kepada kondisi kita yang lebih baik. Enak berbuka dengan kepala muda, kelapanya dipati bagi lima. Sikap toleransi dan lapang dada kuah Islamnya dalam kehidupan bersama. Prinsip dan komitmen ini sangat berarti dalam menghadapi tantangan dan ancaman zaman yang semakin kompleks di daerah kita. Dan kini kita di pemerintahan sedang giat-giatnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di antara kita yang menjadi perhatian penting. Ada narkoba yang sudah menjadi kondisi darurat. Ada pula kemiskinan, kriminalitas, dan juga HIV dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Tentu kita perlu memberikan perhatian, karena dari hasil penelitian membuktikan bahwa pendekatan agama sangat efektif dan efisien dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Huruf awal dibaca alif, baca Quran dan sia-sia. Pendekatan agama sangatlah efektif membangun sumber daya manusia. Untuk itu mari kita bersama orang tua, keluarga, menjaga anak-anak kita dengan agama, sehingga dengan demikian insya Allah terlepas dari penyakit masyarakat. Oleh sebab itu, ranah pemerintah daerah dengan pendekatan keagamaan memberikan makna mendalam untuk melindungi dan menjaterakan kehidupan masyarakat. Banyak mekar bunga di taman, harumnya semerbak di waktu malam. Jangan terjebak dengan kemajuan zaman, tetap berpeganglah ke ajaran Islam. Saudara pun muslim dan muslimah yang berbahagia, pada hari yang fitri ini kita tumbuh kembangkan satu rahim toleransi saling maafkan yang bersumber dari Al-Quran sebagai sentra inspirasi, pedoman dan landasan pembangunan masyarakat agar semuanya terwujud. Masyarakat Sumatera Barat yang hebat, masyarakat Sumatera Barat yang mandiri dan juga sejahtera. Salam bersalam dengan pejabat, jangan salam yang pura-pura. Kita ingin sumber hebat menuju masyarakat mandiri sejahtera. Kaum muslimin yang terhormat, mengakhiri sambutan ini, marilah kita mulai dari diri sendiri dan kita jadikan hari raya ini untuk lebih memperdalam pendidikan dan pengamalan Quran sebagai pola pikir landasan berperilaku, menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintahan, menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang sedang menghadapi berbagai tantangan. Dibuat celana kain belini, tempat jahit baru mencari. Mari berbenah di sana sini, kita mulailah dari diri sendiri. Selain itu, kita pun perlu mengenali konflik sejak dini, termasuk isu saat ini yang sedang berkembang, adanya bom diri dan sebagainya. Maka untuk itu kita harus mengawas diri dan juga kita harus mengawas dari konflik yang mungkin berawal dari keragaman suku, ras, adat dan agama. Untuk hidup semuanya kita harus menjaga dan insya Allah agama kita menjaga dan mencegah terpicunya perpecahan hidup berbangsa dan bernegara. Ambil kunci bukan milik, beras terletak dalam bumi. Mari antisipasi bersama terjadi konflik, kenali pun konflik sejak dini. Berjalan pelan bus alisma jelang senja rumahnya padat. Kita hindari konflik agama, juga konflik ras serta adat. Bapak Ibu yang saya hormati, ketahanan nasional terpisah secara utuh apabila didukung oleh ketahanan masyarakat dan keluarga.
Untuk itu maka ketahanan keluarga bagi kita semua perlu kita jaga, dan tentunya dengan agama. Kebinekaan tunggal ika pun menjadi landasan, bahkan kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang bersumber dari neo-imperialis maupun pandangan yang mengkerdilkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan jati diri. Cari-cari buku di pustaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Wa lillahil hamd. Allah.